kita akan mencoba mereka bermain ekspresi di sini, yaitu dalam games dubbing. Oke, ceritanya hari ulang tahun. Oke, kita bagi suara dulu. Suaranya Dimas begini nih. Ikutin ya. Halo teman-teman. Coba. Halo teman-teman. Kamu suaranya. Terus ada suaranya. Suaranya dari saya. Cuma ekspresi aja ikutin saya ya. Oke. Gitu ya. Oke. Ini suaranya. Ya. Oke. Kamu suaranya karena kecil berarti sesuai dengan suara. Halo. Ya, halo. Suaranya dari saya aja ya. Okay. Kamu ikutin kata saya ya. Oke. Okay. Okay. Yang pertama adalah Dimas dan juga Rizky ya. Oke. Okay. Halo Rizky. Apa kabar? Oh baik. Ya syukurlah kalau baik. Wah, kamu kok begitu? Aku kan belum jawab. Jangan begitu dong. Ini Michelle itu ulang tahun. Wah, yang benar. Asik. Aku mau nyanyi nanti di ulang tahunnya dia. Emangnya kamu mau nyanyi apa? Hah? Kamu mau nyanyi apa? Aku pokoknya nanti mau nyanyi ya. Tapi ngomong-ngomong, teman kita mana ya? Halo. Yang mana tuh? Ini. Nadia. Halo. Hai teman-teman. Kok aku ditinggalin sih? Males deh, capek deh. Ah. Wah, kita udah berdua, bertiga. Kayak capek-capekan deh. Ah. Tiba-tiba yang ulang tahun datang. Aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat kamu. Selamat ya. Selamat ABD ya. Aku juga dong. Aku mau ngucapin ulang tahun buat kamu. 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 Terima kasih ya ucapannya. Ulang tahun buat kamu. Boleh gak aku nyanyi? Oh, boleh. Kamu mau nyanyi apa? Tapi lepasin dulu dong tangan aku. Sudah. Mendingan dengerin aku bernyanyi ya. Abang tukang beca, abang tukang beca, mari sini, aku mau naik, naik beca itu, lalu aku jatuh, aku sakit sekali. Oke, luar biasa sekali. Aktingnya udah jago tuh, ekspresi itu tidak susah, gampang. Luar biasa ya. Oke, Om, sama-sama Om. Oke, terima kasih.